Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kak Ros, hari ni Kak Ros dapat bersama sebenarnya bersama-sama dengan Dr. Wan Rafidah di UiTM. Ya, betul. Okay, sebenarnya Kak Ros nak interview doktor. Doktor, pengalaman doktor memakai Laura Pants Boleh okay, Boleh. Okay, so sebelum tu minta doktor kenalkan nama doktor tu. Okey, nama penuh panjang nama penuh. Boleh? Panjang okay. boleh. Okey, nama saya Wan Rafidah Zawani Wan Ali tapi dikenal dengan Dr. Wan je. Dr. Wan. Okey. Doktor bertugas di UiTM Puncak Alam. UiTM Puncak Alam. Okey. Right. Doktor nak tanya doktor. Sebenarnya macam mana doktor boleh memakai Alora Pants ni? Kenapa? Oh, okay. Panjang cerita. Oh, banyak cerita. Banyak cerita. Okay. Tak, sebenarnya saya diperkenalkan Laura Pants ni bulan 10, tak saya bulan 10 tahun lepas, 2019. Okay. Oleh sahabat dalam grup, kita kata emergency response team. Oh. Sebenarnya, Rosana. Rosana Mastar. Okay. Okay. Tapi tak diperkenalkan secara betul-betul lah. Cuma saya tahu. Gitu-gitu je. Mungkin dia betul-betul baru. Baru berkenalan dekat Sri Langkawi sebenarnya. Kami pergi berkhusus. Okay. Oh, bagusnya. Tapi alhamdulillah mungkinlah pada masa tu tak terbuka pintu hati kan untuk mengenali apa itu Alora Pants sebenarnya. Okay. Tapi alhamdulillah bila dapat sedikit sebanyak info kenal dengan Alora Pants tu, saya rasa why not cuba. Maksudnya doktor dah tahu teknologi dia. Ya, tahu sikit-sikit sebab sebab Rosana ada share kan. Tahu sikit-sikit. Alright. Itu sebenarnya lah. Tapi dan dalam masa yang sama sebenarnya saya ada memang keinginan untuk menurunkan berat badan. Pada masa tu berat badan dah naik banyaklah sejak daripada raya tahun lepas. Tak turun-turun. So saya dah usaha macam-macam. Okay, jadi saya kata bolehlah kot cuba kan. Itu yang saya cuba. So apa yang perasaan doktor selepas doktor pakai tu? Apa yang doktor dapat? Okay, saya mula pakai dalam pertengah bulan 4 masa PKP. Okay, first yang saya nampak sebenarnya dalam masa 3 hari lah. Kaki yang bengkak. Dia taklah bengkak sangat sebenarnya. Tapi bila berat badan kita dah naik kan, kita nampak macam a bit macam kata fluid retention macam tu kan. So kasut dah rasa macam ketat sikit. Jadi pakai dalam 2-3 hari saya nampak balik urat kaki saya tu. Yang tu lah. Tapi saya tak terfikir itu pants ke apa kan. Okay, tak apa, teruskan je pakai. Tapi alhamdulillah lepas raya. Sebab raya kita bulan 5. Lepas raya biasanya kebiasaan berat saya akan lagi naik lah. Okay, lepas raya makan. Tapi lepas tu saya timbang, berat saya turun sebenarnya daripada tengah bulan 4 saya pakai sampai lepas raya 4 kilo. Masya Allah. 4 kilo. So dapatlah dan balik masa 3-6 kat depan dia tu ke tidak 7. Allahuakbar. Bagus ni doktor. Maksudnya berapa kg lebih kurang dalam masa? So lebih kurang dalam sebulan lebih tu semasa kan 4 kilo lah. Sebulan setengah tu 4 turun 4 kilo. Daripada 71 ke 67. Oh. Okey. Baik doktor. Sebabkan doktor ni seorang medical doktor. Okay. So saya nak tanyalah pendapat doktor tentang teknologi Alora Pants ni. Apa pendapat doktor? Okey. Kalau saya rasa mungkin semua pernah dengar kan faint infrared tu kan. Jadi sebenarnya dalam perubatan pun kita memang guna. Kita memang guna faint infrared tu rawatan tu especially dekat fizioterapi. Betul. Fizioterapi tapi memang gadget lah. Gadget lah. Kita boleh bawa balik pun gadget tu. Betul, betul. Ataupun kalau gadget kita boleh berada dekat rumah macam kita pernah dengar yang katil ke kerusi ke. In fact saya rasa saya ada kawan saya yang memang ada katil kot dia beli RM12,000 lah. Saya tak pernah tengok sini katil tu sebenarnya. Tu mahal tu doktor, RM14,000 harga dia. Tapi memang dalam medical sebenarnya ada, konsep faint infrared tu untuk rawatan. So doktor terimalah ya, Alora Pants ni memang boleh bagi kita faint infrared ni. Ya, sesuai lah untuk kita manusia memakainya ya. InsyaAllah. InsyaAllah sebenarnya tak ada tak ada masalah. Sebab saya pun sebenarnya sebelum ni memang ada masalah slip disc doktor. Okay. So memang kita pun buat rawatan dekat buat fisio. So dekat situ memanglah kita kena salah satu rawatan adalah faint infrared lah. Betul. Masa faint infrared tu kita rasa selesa. Tapi habis je buat rawatan tu kita rasa sakit balik. Betul. Macam doktor cakap lah, rasa nak beli gadget. Katil tapi mahal, RM14,000.
kata commitment time kita nak duduk dekat situ kan, betul? Betul. Tapi bila pakai L'Oreal Paris ni, dia melekat kat badan kita. Betul. Tak perasan pun sebenarnya pakai. Tak perasan pakai. Betul, selesa tak pakai L'Oreal Paris ni. So far alhamdulillah tak ada masalah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya nak share juga selain pada berat badan turun, sebenarnya saya ada migraine yang kronik sebenarnya. Migraine yang kronik. Okey. Kalau tak salah saya, sejak saya masuk kerja dekat UiTM 2007. Okey. So memang almost memang terpaksa makanlah sebulan tu 3 kali atau biasa pakai ubat. Terpaksa makan ubat. Especially bila kita kerja kat klinik kan, kami menggunakan sistem kan, jadi tengok patient pun guna komputer. Okey. So, tahun bila tu? Start 2007 dah di UiTM, tapi di Puncak Alam ni 2009 lah. Maksudnya doktor sakit tu since 2007. Lama dah. Betul, dah lama. Tapi alhamdulillah lah, bukan saya pun tak pasti sama ada sebab L'Oreal Paris. Tetapi saya perasan memang sejak daripada bulan 4 sampai sekarang, saya cuma makan sekali saja ubat tahan sakit. Alhamdulillah. Sekali saja, itu pun saya rasa dalam bulan 6 kot, semasa kita buat Zoom meeting. Kenapa tu? Sebab saya tak boleh nak fokus terlalu lama bila menghadap gadget terlalu dekat. Mata pun kan, masalah dengan mata. So sejak tu memang tak ada lah sampai sekarang, alhamdulillah. Migraine, saya punya gastrik pun sebenarnya. Gastrik lagi? Gastrik saya. Nama je doktor kan, lebih banyak penyakit. Tak ada. Ya Allah. Sakit semua tu kan, semua kerja Allah nak bagi kita doktor. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah memang terkawal. Sebab gastrik pun? Gastrik saya normally kalau bulan puasa memang saya kena ambil injection. Saya memang kena ambil injection, tapi bulan puasa baru ni tak ada. Dan saya pun dah lama juga tak ambil ubat gastrik yang memang selalu saya ambil lah. Staff saya tahu, memang tak ada. So doktor tak payah makan ubat tu lagi dah? Tak ada, memang tak ada. Memang tak ada. Gastrik doktor dah lama dah? Ya, gastrik saya dah agak lama lah. Agak lama lah. Saya rasa sebelum masuk UiTM lagi dah ada. Oh, sebelum tahun 2007 lagi? Sebelum tu. Doktor dah lama lah. Cuma tak teruk sangat lah. Tak kronik? Ya, tak kronik. Tak adalah sampai kita kata muntah-muntah. Tapi memang sampai ke tahap ambil injection tu memang ada lah. Yelah, injection tu kira pun boleh tahan juga tu lah. Okay. So, alhamdulillah doktor, di atas testimoni penyakit doktor lah. Okay. Sebenarnya turun berat badan, doktor migraine. Lepas tu, orang kata apa, gastrik. Tiga tu kan. Okey, doktor, hari ni nampak doktor ramai, ada doktor bawa ramai orang datang. Okey, so kan macam mana, apa, kenapa doktor bersama-sama kami di BE International sekarang ni? Okey, mula saya terjebak terjebak sebenarnya tak ada niat nak terjebak pun. Sebenarnya memang tujuan untuk pakai diri sendirilah. Tapi saya rasa apabila macam saya diperkenalkan oleh Ruzana Mastar, berkenaan dengan kita kata BE ni, at first yang terfikir dalam hati saya pada masa tu lah, saya nak bantu kawan saya. Saya nak bantu kawan saya sebab pada masa PKP dia almost hilang pendapatan lah. Jadi ada dua orang, kira macam orang yang saya sayang lah. Walaupun dia bukan keluarga, tapi adalah sahabat baik. Jadinya saya rasa masa tu saya kata, why not saya cuba? Why not saya cuba, saya kata, sebab benda bagi saya benda baik kan, benda baik dan saya pun dah rasa manfaat dia. So kata share sajalah, bagi saya pun share saja. So saya buatlah. Itu je sebenarnya. Niat doktor nak bantu bagi orang satu peluang perniagaan ni doktor. Itu sebenarnya. Ya Allah. Doktor tengok BE ni selain daripada produk yang baik, peluang dia nak apa yang doktor nampak? Yang saya nampak, kalau kata macam especially masa PKP hari tu kan, sebab kita nampak ramai orang tak ada pendapatan kan. Sebab yelah, macam saya dah ada, kita kata jawatan. Ada jawatan, dah ada pendapatan gaji, yang tetap, walaupun kita kata taklah besar, tetapi rasa alhamdulillah kalau compare dengan orang yang memang lost kan. Lost pendapatan. Jadi saya rasa why not pada masa tu saya tunjuk, maknanya saya nak minta kawan saya buat, saya rasa mungkin dia tak yakin. Tunjuk sampel sendirilah. Itu sebenarnya saya buat dulu. Sebab saya bukan orang bisnes, saya bukan orang marketing. Betul. Saya bukan. Jadi saya rasa bila saya buat tu, dan first time saya buat pada start bulan Jun, alhamdulillah dah capai ambassador kan. Jadi saya rasa macam
macam mudah aje. Mudah. Macam bagi saya kan, kawan saya pun boleh buat lah. Yes. Maksudnya kalau kita nak ajak orang, kita kena buat dulu ya doktor. Ya, yeah, betul. Itu yang saya nampak lah. Tahniah doktor. Niat baik doktor sebenarnya. Nak buat PE demi nak bantu orang. Ha. Sebab kalau doktor sebagai seorang doktor, mana mungkin doktor boleh ajak kawan doktor menjadi doktor juga, betul tak? Betul, betul. Memang saya tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Tapi kalau di BE, doktor boleh ajak semua orang, betul tak? InsyaAllah boleh. Okeylah. So kan kita dah dengar apa yang doktor cakap, sebenarnya BE ni adalah peluang untuk kita bantu orang ya doktor? Betul, peluang. Sebenarnya kesihatan dan juga boleh bantu pendapatan. Betul. Juga kan? Okey, ada tak doktor nak nasihatkan dekat luar sana? Mungkin kepada ramai yang masih ragu-ragu tentang produk dan juga peluang di BE. Boleh tak doktor share sikit apa yang doktor boleh cakap? Okay. First sebelum saya cakap tu, boleh tak saya nak share pengalaman saya berbalik kampung semalam? Okay, silakan. Okay. Okay, sebab ini pengalaman, sebab saya sejak saya pakai pen, saya tak pernah travel jauh sebab PKP kan? Ya. Okay. Okay. Jadi yang saya perasan 3 minggu lepas, saya balik Kedungun. Alright. Kedungun, ambil ayah saya balik ke sini lah, ke Puncak Alam. Okay. Pada masa tu, okey lah, macam biasa je. Tapi saya tak rasa penat lah. Okay. So far kalau saya travel, sebab saya memang seorang ibu tunggal. Okey, okay. So memang drive sendiri lah. Ke sana kemari kan. Long ibu driving. Ibu tunggal ni memang hebat. Semua benda buat sendiri, okey. Okey, jadinya kalau kebiasaannya saya akan stop dekat R&R dan tidur half an hour sebab ngantuk kan. Bukan masalah sakit pinggang ke apa, tapi lebih kepada macam ngantuk, macam tu lah. Tapi alhamdulillah semalam saya balik sebenarnya Kedungan pada hari Jumaat petang. Okey, dalam keadaan hujan. Betul, lebat hari Jumaat. Okey, tapi yang saya perasan sangat, satu, saya memang energetik. Pada masa tu 3:30 kita kata macam agak ngantuk kan, waktu mengantuk kan. Itu time tidur. Okey, jadi saya drive dari Puncak Alam ke Kedungan sebenarnya dalam take about 5 hours saja, sebenarnya 5 jam. Laju tu. Dan saya pun tak perasan kenapa saya laju. Mungkin saya terlalu energetik ke apa, wallahualam. Dan saya sampai sana memang malam dalam pukul 9. Tetapi kebiasaannya saya silau. Saya memang masalah silau saya tinggi. Jadi kalau malam saya tak mampu nak drive lebih daripada 100. Okay. Tapi yang ini saya rasa saya memang langgar lah ya. Okay. Memang agak laju. Agak laju dan anak saya pun perasan sebenarnya. Mama nampak clear ke? Walaupun dalam hujan ni? Dalam hujan dan dalam gelap silau lampu. Silau lampu tu memang tau, sakit kepala kita tau. Saya boleh sampai dan saya balik Jumaat sampai malam Sabtu. Dan semalam petang saya balik ke Puncak Alam balik. Semalam 4 jam saja. Wow, lagi laju. Tapi saya rasa tak ada mengantuk. Okay. Tak rasa macam sangat segar, tak ada lenguh-lenguh kaki, tak ada sakit belakang. Memang saya boleh straight. Rasa macam seronok, happy. Itulah saya rasa puas macam puas hati ya. Sangat puas hati, sangat puas hati sebab selepas saya sempat bulan saya pakai pen, saya rasa ini yang saya rasa macam something lah. Untuk saya lah. Sebab saya memang seorang yang memang terpaksa travel. Betul lah. Hebatnya doktor, alhamdulillah. Hei, macam-macam kita boleh share kan. Kadang ramai orang tak perasan kot. Betul, kan. Betul. Tapi bila kita sendiri dah faham teknologi tu, kita boleh nak kaitkan lah kan dengan apa yang terjadi. Okey doktor, so dekat sana kita nampak ada ramai yang sedang view kita sekarang ni. Okey, boleh tak doktor beri sikit lah sepatah dua kata untuk yang kat luar sana yang masih belum percaya 100% tentang produk dan juga tak ada peluang. Okey. Okey, so bagi yang sedang apa kata tengok ya. Okey. Tonton ya FB live ni. Okey, mungkin saya boleh sarankan, okey, mungkin boleh cuba. Kalau bagi yang tak percaya tu, mungkin boleh cuba dulu. Sebab saya sebagai kita kata medical line, okey, dah merasai sebenarnya manfaat tu sendiri. Dan bagi saya tidak salah untuk mencuba sekiranya kita nak lebih sihat lah. Sebab saya sebenarnya dah berumur 48 tahun. So saya dah rasa sebenarnya. Jadi bila kita makin meningkat usia sebenarnya, kita nak jadi lebih sihat. Itu je yang kita nak. Okay, tapi kalau yang sakit tu, insyaAllah dapat bantu banyak. InsyaAllah. Dan kita kata yang peluang dalam BE tu sendiri sebenarnya besar. Besar dan terbuka kepada semua. Bukan kepada kita kata orang medical saja untuk bercerita pasal kesihatan. Sebenarnya sesiapa saja. InsyaAllah. Kayum nak cuba ke? Jom. Kayum ni kan model kita ni. Model Alora Pants. Okay. Baik.
InsyaAllah, jomlah kita sama-sama dekat luar sana kan. Jom, kalau tak faham tentang marketing plan ke, tentang teknologi Allura Pens kan, boleh PM kami. Kita boleh berkongsi untuk anda semua faham. Dan kalau nak, jom kita sama-sama berjuang di BE International. Okay? Alright, doktor ada apa lagi nak cakap tak? Tak ada kot. Tak ada, okay. Terima kasih Ros. Sama. So Ros nak ucap terima kasih kat doktor sebab sudi meluangkan masa dan berkongsi di Facebook Live kali ni ya. Okay. So setakat ni saja. InsyaAllah kita jumpa lagi di Facebook Live yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.